Jadi Mak, mudah-mudahan sampai Ginjang. Ada tuh Ginjang. Halo, halo. Itu juga Pak. Ada tuh Ginjang nih. Ada tuh Ginjang di Parahan. Pokok naik begala ikan. Halo, halo. Harus membegala sih deh. Langsung ini nama lo mengecek. Ada tuh Ginjang tarupan bagi lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Debara Talk. Kali ini kita akan menghubungi narasumber kita di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tapi narasumber kita ini bukan berbahasa Minang, tetapi berbahasa Mandailing. Langsung saja kita sapa Dharma Bakti yang ada di Pasaman Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nari nyampung? Kabar biasa. Sini mentong di sonde. Sekedar macam ni ya di sini aktivitas na bo song na mentong agak aduh ni dan song ekonomi pe agak aduh ni dan mijur. Awan madagan tarikot nai kan man, Pasaman Barat, Pasaman Barat kan masuk Sumatera Barat. Tapi kan dia tu bahat alam. Ibu tu sangat sunyi cerita nana julo sobat alam mandiling di Taan. Angguna boto kan alak kita mandelingon nga pindahan ngon bo ngon Kota Nupan. Kota Nupan Panyabungan. Pala istilahna nangon na marga lubis ima nangon ito ngon Kota Nupan ima silang kitang si baitangi kan. Termasuk ma keturunan na di si gantang alak kompung kitang. Pala na sution na tu sa baju. Termasuk mana orang tua tong kan, ompung kan. Termasuk ma orang tua, termasuk ma orang pertama tu sa baju lu na barisan ni alak umak bagi bo. Oh ni asu subahat di Itaan. Gular ni ampung samu, lut gular di ampung di Madinaan. Karena kan namun muramais di son majolita dokon kan. So ngon na di muramais aon muramais sila yang on dele. Yet tong pindahan ngon muramais Jambul do. Muramais Kota Nupan. Musa mo berarti de. Soalna di Taan kan adong muramais, adong pang perkandangan, adong pintu padang, pintu padang. Pintu padang pe kan pala pintu padang kan di jay Panyabungan. Lo. Panyabungan. Gunung tua perong di edung kan. Olo gunung tua pengon adu jo me ngon gunung tua parang bolak kan ima tui taon. Ima sumardekatan kampung tong kan. Asan nari songon ama ikan dor. Dor berkeliling di daerah ta di Pasaman Barat, dor jo berkeliling di daerah Madinah. Samo de mandiling ya, atau berbeda? Mandiling di Pasaman Barat atau mandiling di... Marbeda Pak. Marbeda. Pala caro mando kon song bahasa majolo di taon keta ni na kan kemaita jolo ni na Malaya du olo tuje ita kehe ni na jolo contoh na kan pala di tason pala sadun dia du ita kehe ni na lo tuje adu tu dia apakah di tason kan apakah mungkin ni pengaruh bahasa Minang Maladitaan. Adong jo Pak. Adong. Man kan pala bahasa Mandailing terdokon ma bahasa Mandailing Panyabungan na terhalus kan. So. Pala bahasa Batak. Ima bahasa Batak karo na halus. Alo, anggo marmasu Mandailing ibaru alak sidimpuan, alak harugular na sipirok nya beda memang de. Jauh beda nanti. Beda, jauh beda. Sebab na molo ita mangecet mangecet jalai mangecet biar ita mangecet yon ninna kan ana ngurus daerah ni ya kan jadi molo contoh na di taon Mandailing Pasaman Barat mandokon di jia ayahmu ninna rutong kan pala di Panyabungan
Idi aman tani ya, idi ayah tani ya. Jadi halus kalimat nai. Malaita berarti bahat pengaruh percampuran bahasa ini, bahasa Melayu ini, bahasa Minang Melayu. Oh, adong, adong. Bahasa Melayu, bahasa Minang kan. Nah, kan di Ditaan mungkin pemirsa yang belum tahu, mungkin di Pasaman Barat itu terletak di Provinsi Sumatera Barat, namun penduduknya terbagi tiga, jadi ada sepertiga orang Minang, tapi yang Minangnya Minang Melayu pesisir. Nah, terus ada sepertiga orang Mandailing yang datang dari perbatasan negara, sepertiga orang Jawa yang karena di Pasaman Barat itu, di Desa Baru adalah tempat transmigrasi pertama di Sumatera Barat selain di daerah Setiong kan. Nah, malah apa itu? Menengok Sun Ye de hubungan antara alak Mandailing di Pasaman Barat itu dengan alak Minang. Deges di hubungannya. Pala Sun Disun kan memang ngarung membedaun na ini be. Pergaulan antara Minang, Jawa, Mandailing, Melayu kan top dunia tadi. Nda begitu ngarung perbedaan ni. Alak Mandokon kata-kata Pasaman ibe sebetulna ngon kata-kata Pasamuan. Pasamuan artinya bersamaan. Tapi lo lo. Sangat betul piang ngon ningkalak Pasaman ni ngon nahi Pasamuan. Benda benda unjung ningkalak na jolo margadu alak Minang dan alak Mandailing patuda bahasa nama berbeda. Ima carito di kuburan naduana di panti sama-sama meninggal, sama-sama meninggal hanya gara-gara beda bahasa. Padahal naidokon nalai ngarong na mancacek lagi do benda salah pengertian do kan. Halo, satu nga jauh ulu naita bagi dua nenek me bukan. Olo, ini nasa dalak. Olo lari ursai. Ake ceang mengolo-olo. Ngalak ahai kan. Ngalak minangi. Halo. Itinju ya. Mancit, ngalak mandilingi. Angke ceang dan mancit, ngalak minangi usengkan. Halo, angke ceang. Nah. Itu kan kau pasti mau mancit nih ya, deh. Ulang, ngalak mandilingi. Uang suruh ulang, itinju sekali naik kan. Puki ade. Itu sekali nahi. Marbab. Ya kan alak Minang itu manyurun pulang kan. Pulang sekali nahi. Pulang itu sekali nahi. Jana mendokon jangan dokan. Oh lo. Ah. Memang anggusung senario nui dengarung perbedaan nahi pak. Maksudnya antara Minang, Jawa, Mandailing. Karena song pesta pedison sama-sama diundang do. Bahkan baju pesta di... baju pesta naipe percampur dede, manyokot kenai baju Mandailing, potang kenai baju Minang, jadi. Halo. Beda. Oh ini son do. Mengon partuturan P ditaan di Pasaman Barat di sebagian madung memakai partuturan alak Minang kan songon ete mama nya kan malah di Mandailing kan bang nambu maki halo bau nia kan pala bang manggocap namborui kan bau kalau uci kan sebenarnya man Minang di uci halo ete P Minang sebetulnya Olo. Ini pola dia kan tulang dan tulangnya dekat. Olo, nan tulang. Ma ete ni kan ngon Minang itu ngan ikan. Lo. Aw ni ombo tersirus sotik mersapa bu. Sebagai Tidak asli Pasaman Barat. Bisa dupining ruah ni bapak. Pasaman Barat berkembang maju. Menengok kondisi senari. Kalau mengaliki kondisi senari bisa pak. Apalagi dihubungkan jalan Pasaman tu Madinah, kemungkinan besar
berkembang pesat di Pasaman. Tapi nari duma. Pasaman Baraton. Ngonong karena menang. On kan sanari kan perkembangan perkampungan na jelas na sabar julus tigantang duma. Oh. Pengambiran kan tujuan. Jadi kalau buka akses nananya ni kemungkinan besar maju. Bahat dope di alak mandiling na di itaan ada ti misalnya silekna atau gordangna lek lestari dope ya ya atau dung lupa beda alak nari. Senari kan mulai di lestarion mula. Pala waktu ami orang tuai sekitar tahun-tahun saha 90 sada di sima mitung diajari kan membuka ambo membuka galanggang gorarna pandokon orang tuai. Jadi di listing nami adong-adong jo desa sadai. Nama lo tinggal lagi di listing nami i. Nama lo balasong di listing nami nga tong piga tardokon anggot na mandang manguban kun moncak nai au mia. Jadi dengan nari kusa perguruan dirincat di umurna. Jadi nari ibaratna apa on kan nari na menjembatani gitu artinya. Nah di toru listing di apa adong dupe? Adong waktu na ikan rualai waktu di Sabajulo tinggal adong dada berencana untuk melestarion adat aon moncakon pencak silaton kan ima waktu na i abang parlinggoman gorarna. Tapi malang na ngajabat terbentuk meninggal ya parjolo. Jadi na di toru-toru nami kembali marguru tu si gantang dan kebetulan songon iba petong mar tempat tinggal di Silayangon do mai bahkan jadi nda di tar arah kon be waktu ni do wali nagari na pe dung direncanaon untuk dibentuk aonon bo ada ton kan nah senar nda terjejak ya be ben ga tinggal ya do be nga tinggal jadi bentong bekan jadi yang gosong senar ini di toru-toru ni ba ngapi gabe na marguru nda bo marguru terakhir kan paranto kan kita kan bahat dekan apa harapan ni bahat untuk paranto untuk kemajuan ni kampung nitaan ulo harapan ni bentong nyapak kan di pala di bidang pembangunan Majolo kan memang Pasaman Baraton apalagi penghujung song Sabajulu si gantang rurapat tontang tamingtong akan ikan penghujung Pasaman Barat medele penuh ketertinggalan dintong tenari nama terdokon na bisa dilalui dalan song aspal Sabajulu do PIP kan ter 4 kilo do medele tinggal lagi anggo akses tong kan dung marbuka. Na pengharapan ni bentong tu alak-alak ranto na puna punya kompetensi mengegorar na de. So secepat na ijalaki ia mapala na adong bantuan untuk membantu tu kampung, pala na mangalen ilmu saran, ilenia saran secepat na anso terbentuk kan, pala di segi sosial, sunjia so maju sosial na di kampung kan. Pala umpama untuk songon budaya atau kekurangan umpama alat tortor, alat gondang, alat nai mentong, alat nai sunjat carana pala nadong ni daya dalana untuk mangido ku pemda soi pangido alai kan karena diturun nda ko pa to ngalalu ilmu nai tu si na untuk mangido on bo mudah-mudahan ada nama bagi ahan bo pengiduannya apa on mudah-mudahan ben nadung ngadung masa tong aja masa kita mengecek mabiri ba lo jago sing kalak mambegina jadi kita tutup majelis sampai kita tutup majelis sampai son jadi nanti kan payah mesti alak menuntun nih kan
Ah, ini perlu kuih nelayan. Lima pengharapan tuan Pak Ibu kan bagi anak rantau Pasaman Barat tuan kan. So diperjuangkan ya mah Pasaman Barat tuan. Apalagi Pasaman Barat di ujung warna kan. Betul. Nah, baik dan seluruh aspek, baik nadi olahraga, baik nadi kegiatan seni budaya, umpama alat kekurangan alat singgulu manortor kan. So kita busialai adat naiknya ni untuk adat naik weh, alat perlengkapan naik. Jadi mak, mudah-mudahan sampai ginjang. Ada tu ginjang. Lo tu juga mak. Ada tu ginjang ni, ada tu ginjang di palaan tu. Pokok naik begelai kan. Lo. Harus membegelai tu deh. Asalnya nama lo mengece. Ada tu ginjang taruhan bagi lo. Lo. Lah, terima kasih dah. Bahan-bahan. Lah. Waktu naik. Sama-sama. Nah, mudah-mudahan. Halo, Pak. Adong pengaruh, adong kemajuan kitaan. Nah, bagi pendengar Debara Talks, demikian percakapan kita dengan Bapak Dharma Bakti langsung dari Kecamatan Ranah Matahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, bukan dengan bahasa Minang tapi dengan bahasa Mandailing. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.